Untuk soal prosedural, memang kendala kami sebenarnya adalah alat bukti saja. Alat bukti yang kemudian bisa memperlihatkan bahwa dalam pembahasan, terutama persidangan dan sidang paripurna, DPR itu memang tidak memenuhi quorum. Oleh karena itu kami meminta juga bantuan teman-teman media, karena sebagian besar teman-teman pasti merekam peristiwa itu dengan baik. Kami sudah berbicara dengan beberapa orang teman-teman media untuk membantu kami mendapatkan alat bukti yang valid soal rapat paripurna dalam persetujuan sidang undang-undang KPK ini. Jadi mudah-mudahan ini akan dilengkapi di persidangan berikutnya. Hal-hal yang dianggap kurang kami sudah perhatikan, catat dengan baik untuk ditambahkan.